Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sejumlah wisatawan mengeluhkan atas tumpukan sampah di lokasi wisata Situ Ciburuy pada Larang Kabupaten Bandung Barat pada Kamis sore. Situ Ciburuy yang menjadi salah satu ikon lokasi wisata di Kabupaten Bandung Barat tidak sebanding dengan kondisinya saat ini yang terkesan kumuh. Seperti inilah tumpukan sampah di lokasi wisata Situ Ciburuy pada Kamis siang. Tumpukan sampah terlihat hingga ke badan jalan, bahkan berserakan hingga menghiasi pinggiran situ, tempat bersantainya para wisatawan. Kondisi ini membuat Situ Ciburuy sebagai salah satu ikon wisata di Kabupaten Bandung Barat terkesan kumuh dan jauh dari kesan indah. Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah wisatawan. Mereka menyayangkan atas pengelolaan Situ Ciburuy yang terkesan tidak serius. Padahal Situ Ciburuy merupakan tempat wisata yang melegenda. Ciburuy itu ya sebenarnya indah, enak gitu ya. Cuma sayangnya banyak-banyak sampah yang ke sana tuh. Di situ-situnya tuh banyak sampah, jadi nggak itu ya harusnya bersih gitu. Kalau bersih lebih enak itu kelihatannya. Nah ini banyak sampah-sampah. Harus dibersihin biar enak ke depannya. Cukup mengganggu ya Pak, bagi para wisatawan Pak? Iya. Para wisatawan berharap adanya keseriusan dari pemerintah terkait dalam pengelolaan tempat wisata Situ Ciburuy. Sebab Situ Ciburuy merupakan aset berharga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.